Nah, ini saya udah di... Halo, berjumpa lagi dengan saya Alvan Imawan di Vanos Channel. Channel informasi properti Anda. Bagaimana kabarnya? Tetap sehat, semangat, dan banyak bersyukur ya. Video kali ini saya akan bahas dan menginformasikan ada mini cluster atau perumahan minimalis yang ada di area premium Dharma Husada pusat kota Surabaya Timur, guys. Harganya dibuka mulai 1 eman saja rumahnya. Nah, pengen tahu nih gimana produk knowledge-nya, model rumahnya seperti apa, kondisi lapangan seperti gimana sekarang. Kita akan bahas lanjut mulai dari produk knowledge-nya dulu nih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yuk kita bahas. Guys, kali ini saya akan terangkan produk knowledge dari Royal Dharma Husada Ruko dan Smart Town House di area premium Dharma Husada Surabaya Timur. Ini adalah segi fasad dari gate Royal Dharma Husada. Developernya siapa? Ini PT Bumindo Surya Mandiri. Jadi sudah lebih dari 10 proyek yang sudah dibangun dan sudah jadi, guys. Salah satunya yang di Surabaya ini adalah Anggrek Residence Siwalankerto Surabaya. Ini kontennya sudah pernah saya buat di tahun lalu dan sekarang sudah banyak unit yang jadi. Ini contoh-contohnya beberapa proyek dari developer. Nah, ini yang Anggrek Residence. Nanti kita akan berkunjung ke sana ya, model rumahnya seperti apa jadinya. Karena model rumah di Royal Dharma Husada dan Anggrek Residence ini sama. Lokasinya di mana? Nah, ini tepat di tengah kota Surabaya Timur, guys. Jadi bukan Surabaya Timur yang minggir, tapi memang nih di area tengah kota Surabaya Timur. Fasilitasnya ini ada CCTV 24 jam baik di pinggir jalan, area perumahan, dan di depan rumah. Ada cyber park, dilengkapi smart home system, ada one gate system dengan akses card di area gate-nya. Jadi ya macam apartemen ya, privasi Anda terjaga banget nih. Terus ada manajemen cost. Gimana nih cyber park ini seperti ini, guys. Nah, ini untuk CCTV-nya di setiap sudut gangnya itu ada CCTV termasuk depan rumah. Anda masuk rumah pakai smart home system, guys. Nah, ini akses card di tiket masuk dari perumahan Royal Dharma Husada. Ini adalah denah dan fasad dari ruko yang akan dibangun di Royal Dharma Husada, bisa 2 lantai maupun 3 lantai, atau Anda buat kos-kosan itu juga bisa karena pinggir jalan langsung. Uniknya lagi, keuntungannya Anda bisa dapat SHM. Oke, bukan HGB ya, tapi SHM langsung dan 1 kali free pengalihan harga mulai 1,9 M. Ini adalah fasad rumah dari rumah dari Royal Dharma Husada. Jadi model rumah fasadnya itu mirip banget sama Anggrek Residence Siwalankerto. Nanti kita akan ke Anggrek Siwalankerto ya. Luas tanah 40 4x10 dan tipe bangunannya 51, 2 lantai full, ada 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan 1 carport. Ini sistemnya langsung UTC tanpa NUP. Dan ini adalah site plan-nya. Ada 29 unit rumah dan ada 6 ruko. Untuk RW jalan ya 6 meter, jadi nggak kecil, itu sudah standar perumahan 6 meter. Dan di gang terakhir ada putar balikan ya. UTC langsung 25 juta, langsung pilih unit dan cara bayarnya seperti apa. Oke, guys. Ya, terima kasih. Kita akan lihat video teaser dari developer. Setelahnya kita akan jalan-jalan ke lokasi Anggrek Siwalankerto dan progres terakhir dari Royal Dharma Husada ya. Terima kasih.
adalah lokasi depan dari Royal Dharma Usada, dan kita akan masuk ke lahannya ya. Ini adalah kondisi perkembangan dari rumah Royal Dharma Usada, jadi sudah diratakan lahannya, siap dibangun. Untuk contoh rumah bangunan dari Royal Dharma Usada ini seperti di Anggrek Residen Siwalankerto. Kita akan menuju ke sana ya. Nah, ini saya udah di Anggrek Residen Siwalankerto. Ini segi fasad akan mirip dengan Royal Dharma Usada. Ini contoh beberapa unit yang di Anggrek Siwalankerto, satu developer, unit produknya akan jadi seperti ini guys. Ini dipasarkan saat awal 2020 ya. Sudah banyak yang mau jadi, tinggal finishing. Kalau yang di sini melanjut konten saya yang sebelumnya. Jadi sekarang sudah berwujud seperti ini guys. Nah, gimana tadi sudah lihat perkembangan dari proyek Royal Dharma Usada? Memang ini masih diratain ya, masih inden. Sedangkan model rumahnya sama seperti Anggrek Siwalankerto. Jadi model rumahnya bentuknya ya Skandinavian minimalis seperti itu. Dan untuk cara bayarnya saya ilustrasikan sebagai berikut untuk rumah. Informasi lebih lanjut dan stoknya bisa hubungi saya. Nomor HP dan teleponnya ada di layar monitor atau smartphone Anda. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga informasi ini bermanfaat. Boleh di-share nih ke teman-temannya. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.